Selamat siang teman-teman. Di sini Ungke lagi duduk santai di bawah pohon pala dengan buah yang banyak, pala siau. Ada yang dari Gorontalo mau minta nomor WA, ada di deskripsi saya ya. Tinggal dilihat di situ saja. Ini Ungke ada dudu ini. Jadi itu pala. Di sini tuh biar mau PT. PT dari bawah ya, PT ada dulu, banyak dari buah kok. Ini baru satu dahan ya, baru satu dahan. Di sini kelebihan dari pohon pala siau tanam biji, jadi keuntungannya itu banyak sekali. Dia punya cabang, apalagi dia kalau suhu tinggi sama dengan pohon kelapa tuh, sama dengan ini banyak sekali. Jadi DP keuntungan ini baru satu dahan tuh. Orang mau cek itu DP dahan itu. Orang mau buktikan dong. Sama dengan ini. So boleh PT. Ini baru satu dahan. Coba hitung sana DP dahan ini. Banyak sekali. Belum ke atas. Banyak sekali guys. DP cabang-cabang. Itu belum yang sana ya, baru dari bawah terus ke atas banyak. Itu juga ini juga ya, dari bawah terus ke atas sampai tinggi-tinggi. Turun lihat kasih dekat tuh. Sekali ada buah tuh. Lagi ke sana sekali ada buah. Lihat DP dahan-dahan itu sekali DP buah. So tinggal mau PT mau Ungke. So dari buat PT kemarin, jadi ya biar tiap hari buat PT. Awalnya ada pecabang. Kenapa ya? Baru ini saja seberapa itu orang hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6. Torang dia ini cabang yang ini joy, satu ini sana terus. Torang dia DP buah. Banyak sekali guys sampai ke tanah. Jadi begitu semua noh. DP buah banyak sekali ke bawah. Itu juga. So, apalagi yang ini. So, lebih sama dengan pohon kelapa. Dia tuh, dahan-dahan. Nah, kalau yang itu cabang air harus keluar itu, nanti oke keluar itu. So ada DP video tuh itu ya, cabang air keluar itu teman-teman. Nah, ini tuh DP buah banyak sekali yo. Ya DP dahan-dahan. Jadi itu ke DP keuntungan pala tanam biji. Puas orang mau panen. Kuat. Tuh, toh. DP dahan itu lebar-lebar. Jadi oh lihat aja DP pohon tinggi-tinggi tuh. Ini sebelah sana. Pikir jo satu pohon DP hasil gimana? Ini banyak belum itu tuh. Jadi begitu teman-teman. Jadi itu teman-teman kelebihan dari tanam biji pala siau. Kenapa ya? Kebong bersih itu, Ungke pe kebong nih.
Salah semua ya. Anak mau cerita apa dang sombong? Maksudnya ini ada kasih di pembuktian. Mungkin anak mau bikin sama dengan orang lain video komentar banyak-banyak di pohon, tapi nyata ada bukti. Ini ungke buktikan sudah toh. Oke, selamat siang semuanya. Dadah, tanipala. Sehat selalu semuanya, semoga sukses semuanya. Teman-temanku, saudara-saudaraku. Dadah.